chicken chop dengan fish and chip lah. Kita ada combo kan dia dengan nasi goreng. Okey. Nasi goreng chicken chop. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di jalan Ledang 25 Taman Bukit Tiram, Tiram Johor Putra. Sebelum kita view, sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan perniagaan sahabat kita, kembangkan dan saya ucapkan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan YouTuber-YouTuber yang telah menyokong Ngasirun Channel terus berkembang. Okey, jom kita ke bola-bola Cafe RS, bola-bola Kota Tinggi ya. Kota Tinggi. Senarai harga Senarai harga boleh semak di senarai. Dan ini menu-menu dia. Kita minta penerangan toke penjual lah. Okey, jom. Kita dah pakai maklumat-maklumat. Sahabat-sahabat kita dengan toke . Boleh kata toke. Bukan toke, Pak, pengurus je. Pengurus . Kita santai-santai . Nanti serius sangat bosan pula. Okey, bang. Nama bola-bola . Bola-bola kafe Ares bola-bola Kota Tinggi . Mana dulu? Mana kota? Saya duduk Kota Tinggi. Sarjana . Sarjana. Meniaga daripada pukul apa? Daripada pukul 4.30. 4.30? Sampai? Sampai pukul 10 malam. 10 malam lah. Setiap hari lah. KKM punya SOP. KKM punya SOP lah. Hari-hari lah? Hari Selasa saya cuti. Selasa cuti . Jadi menu-menu bang yang jual kat sini? Cuba terangkan sikit. Kita ada main menu kita chicken chop dengan fish and chip lah. Tapi kita ada combo kan dia dengan nasi goreng. Okey. Nasi goreng chicken chop, nasi goreng fish and chip. Tapi kita ada chicken chop jumbo. Kita ada mi kari. Mi kari. Mi kari ada 3 jenis. Ayam. Ayam ataupun udang. Oh, ayam kerang udang . Boleh buat pilihan lah. Jadi kita ada meatball. Meatball 12 pieces. 12 pieces. Lepas tu kita ada mushroom soup dengan roti lah sekali. Mushroom soup. Menu cuma tu je lah. Menu itu . Yang ni betul lah. Betul. Chicken shop. Boleh sahabat-sahabat boleh tengok di senarai menu . Di Cafe RS bola-bola Kota Tinggi. Okey, sahabat-sahabat, kita sekarang berada di ruang masak food truck. Okey bang, ini masak apa ni? Yang ni baru lepas masak chicken chop. Chicken chop. Yang ni cheesy meatball. Apa? Cheesy meatball. Oh, basuh muda . Yang ni dia punya kentang . Ya. Dia punya set . Dia lama goreng ni. Dalam 8 minit gitulah. Oh, 8 minit juga . Dia nak bagi dia kembang sikit. Ini dah masak . Dah. Okey. Oh, set ni dah siap . Dah siap . Kentang lagi? Ada kentang. Sos. Salad. Lima. Salad. Coleslaw. Yang ni tadi apa? Cheesy meatball. Oh, bahasa dia . Yang ni? Ini yang cheesy ni. Oh, yang ni cheesy dia. Ya. Okey, dah siap . Dah siap. Yang ni untuk persediaan apa bang? Ini untuk chicken chop. Chicken chop . Chicken chop. Chicken chop . Berapa set ni? Ini untuk nasi goreng chicken chop dengan chicken chop biasa. Oh, 2 set . Berapa minit bang? Ini lebih kurang dalam tengok minyak. 5 minit. 5 minit . Itulah. Ini nasi goreng chicken chop. Oh, nasi goreng chicken chop. Oh, ada buat nasi goreng juga . Ada. Dia kombokan dengan chicken chop. Oh, kombokan dengan chicken chop. Yang ni tadi . Oh, 5 set .
Hanya kita boleh pilih lah. Oh, okay, chicken okay. Chop saja ataupun nasi goreng chicken chop. Oh. Ni sahabat-sahabat eh. Banyak chef ni dia lelaki. Lelaki kata abang ni masak sedap. Sedap, datang cubalah. Datang cuba eh. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share. Kongsikan sahabat-sahabat kita. Jalan Ledang 25. Jalan Ledang 25. Taman Bukit Tiram. Ketuk kuali sedap. Bagi yang goreng-goreng abang buat lah. Tengoklah saya ada seorang pekerja lagi. Oh, berapa pekerja bang? Dua orang pekerja. Dua orang pekerja. Dan seorang tukang masak lah. Oh, seorang tukang masak. Jadi kami bergila-gila lah. Oh, gini. Okey, siap eh? Siap. Oh, 3 minit. Yang ni persiapan apa? Ini persiapan untuk chicken chop. Chicken chop. Yang bawah tu untuk chicken chop. Dia punya set tadi ya. Oh, dia ada kentang ni. Oh, ada set dia. Dia set dia macam chicken chop juga. Oh. Cuma dia ada nasi. Nasi. Yang ni apa panggil? Untuk nasi goreng chicken chop, RM9 saja. Oh, RM9. Untuk chicken chop, RM6. Chicken chop RM6 eh. Yang ni? Dan harga dia ni, dia punya set eh? Ini chicken chop. Ah. Untuk set chicken chop. Ah. Untuk set nasi goreng chicken chop. Oh. Ini yang RM9. Ini RM6. Oh, yang ni RM9, yang tu RM6. Ni dia punya ni lah. Sauce. Sauce dia? Black pepper sauce. Yang ni bang? Ini chicken chop. Chicken chop eh? Ya. Yang ni berapa ringgit tadi? RM6. Oh, okey bang. Yang ni apa? Masak apa? Mi kari ya? Ini menu sampingan kita lah. Menu sampingan. Mi kari. Mi kari. Mi kari ada 3 pilihan. 3 pilihan? Ayam. Ayam. Kerang. Kerang. Ataupun udang. Oh, udang. Boleh juga kita kombokan semua. Boleh. Specialnya mi kari. Special lah. Semua ada dalam tu. Ni, ni berapa ringgit? Tio? Kalau ayam dan kerang RM7. RM7. Kalau udang RM8. Okey, sahabat-sahabat ni. Set eh? Sahabat-sahabat boleh kongsikan like, subscribe dan share, bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Yang tu siapa? Chicken chop. Chicken chop eh? Mi kari eh? Haa, mi kari. Mi kari eh? Tapi kuah dah siap eh? Haa, kuah dah siap. Kuah dah siap. Dah ready lah. Tapi memang asingkan kuah lah. Asingkan kuah. Oh, asingkan kuah. Kat rumah ada baru ni lah. Dia tak kembang eh? Rumah, kuah balik tak kembang.
Buat ayam bang eh. Okey, siap. Chicken chop eh? Ini memang memang favorite eh. Memang menu utama chicken chop orang muda eh. Makanan ringkas. Makanan ringkas eh. Okay, okay. Chicken chop. Sambutan pelanggan macam mana bang? Alhamdulillah dalam keadaan COVID sekarang ni. PKP ni. Tak kata hebat sangat tak lah. Yalah, yalah. Tapi orang kata boleh meniaga tu. Boleh, boleh bergerak eh. Haa, boleh bergerak. Sambutan kalau perbezaan daripada hari biasa dengan PKP, banyak beza lah. Haa, beza lah bang. 5% less. Lebih. Lebih eh. 20% ada. Tinggal 20% eh. Kita bangkat dari sekarang kan. Okey. Macam mana harapan kepada pelanggan-pelanggan? Harap pelanggan-pelanggan yang sedia ada ni kekal support lah kita punya ya. Produk. Yang datang biasanya yang pernah datang eh. Ya, regular lah orang. Regular lah, ya. Kalau boleh tambah lagi pelanggan tu kira bonus lah. Okey. Ada perkhidmatan pengantaran ke? Tak ada. Buat masa ni tak ada lagi. Okey. Terima kasih nombor telefon dengan nama, nanti mana tahu orang nak datang nak telefon dulu ke apa. Nama saya Zali. Zali, okey. Nombor telefon 011 3771 9184 eh. Yeah. Okey Zali. Okey, sahabat-sahabat kita sokong nak bantu perniagaan sahabat kita di Zaman Bukit Tiram. Nanti kita akan kasi alamat dan nombor telefon di ruang deskripsi. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan. Semoga perniagaan sahabat kita terus maju cemerlang dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.